Satu, yang menyebabkan orang kurang khusyuk karena belum menganggap sholat itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena orang itu akan khusyuk kalau sesuatu dianggap penting. Padahal sholat itu penting luar biasa. Ini bangunan ini tiang penting tidak? Nah, tiang agama, orang yang tidak menganggap penting sholat, pasti sholatnya tidak khusyuk. Kita disuruh khusyuk itu mudah. Ini si bapak khusyuk yang paling depan. Pak, dari tadi saya lihat khusyuk banget. Kenapa pak? Ya karena paling depan, ya gak? Mau tidur susah, mau apa susah, mau nyender gak ada tiang. Oh maaf yang deket tiang ya, ada apa, ada apa. Coba yang pinjam uang, pasti khusyuk. Begini pak, saya sebetulnya, aduh gak tahu apa yang khusyuk. Yang ngelamar, saya belum pernah lihat yang ngelamar anak saya gak khusyuk. Ya begini A, saya maaf ya ayah, gitu khusyuk. Gak ada yang sampai santai gimana ya, saya temu, gak ada khusyuk. Pokoknya apapun yang dianggap penting pasti khusyuk. Lihat pertandingan memanah, makin penting makin khusyuk. Benar? Ketemu Raja Salman hara rusuh. Kenapa ke penguasa langit dan bumi yang menentukan segala-galanya main-main? Jangan bikin emosi hadirin. Sholat itu bisa merubah takdir. Dari satu takdir ke takdir lain yang Allah tetapkan. Makanya harusnya main andalan kita itu adalah sholat. Sakit hati, sholat. Sedih, sholat. Jengkel, sholat. Ingin sesuatu, sholat. Cemburu, sholat. Ingin disayang Allah, sholat. Ingin serba dicukupi, sholat. Ah pokoknya mah dikit-dikit sholat. Ah kalau kita banyak sholat nanti kita gak kerja dong. Dengerin ya. Dengerin ya. Kerja itu ibadah. Dan sholat itu tiangnya. Kalau kerja dan sholat lima waktu terjaga, itu kerja bisa dibuat efisien oleh Allah. Rapat yang tadinya 3 jam baru menyelesaikan satu masalah, kalau ahli sholat mah 1,5 jam udah dikasih ide, beres. Yang tadinya mengerjakan sesuatu dengan stres 1,000,000 jam, kalau sholat bagus, hilangkan stresnya oleh Allah, bisa jadi 2 jam, beres. Yang tadinya tanpa sholat, harus sekeliling sana sini cari customer, kalau sholatnya bagus, customer yang keliling cari kita, ya benar? Yang tadinya gimana menjelaskan supaya dia percaya kepada produk ini, kalau sholatnya bagus, baru juga mau ngomong saya percaya, gitu kata dia. Baru gitu hadirnya. Serius pak, dan segala urusan juga ada dalam genggaman Allah. Kalau Allah bikin mudah, mudah. Orang baca Quran sisa waktu, susah. Tapi orang mengutamakan Quran, bukan sisanya, urusan lain disimpelkan oleh Allah. Betulan, yang tadinya butuh strategi begini, kalau ibadah bagus, dibuat aja oleh Allah, jadi lebih mudah. Makanya, sholat itu senjatanya. Gitu bu, satu, penting. Dua, kenapa orang gak khusyuk? Karena gak paham. Ya kita mau khusyuk gimana yang gak paham. Sebetulnya kalau ada sih puisi bahasa Rusia ya, tolong dibacakan oleh Ustaz. Beliau bingung, kita bingung, boro-boro khusyuk. Makanya paham. Nah seringnya kita sholat itu gak paham. Dan tetap aja sampai tua teh gak paham-paham. Gengsi belajar Subhana Rabbiyal Azim, gak ngerti itu. Coba Rabbighfirli Warhamni Wajburni itu. Itu kan pol itu permintaan kita ya. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah.
Warhamni, limpahi saya dengan kasih sayangmu, rahmatmu. Wajburni, cukupi semua keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Cegahlah saya dari perbuatan hina. Warzukni, ya Allah, cukupi saya dengan rizki yang halal barokah. Bukakan aneka rizki yang berkah. Wahdini, tuntun saya ya Allah. Pikiran, tutur kata, sikap, hati saya tuntun ya Allah. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya. Sehat yang membuat saya taat padamu. Wa'fu'anni, maafkan saya. Hapuskan semua dosa aib di dunia maupun di akhirat kelak. Itu kumplit tuh. Tapi dah kita lewat dan enggak ngerti ya. Astagfirullahaladzim. Coba gimana itu? Untung Allah Maha Sabar ya. Wah, kalau ada yang upacara ngelantur kayak gitu kan bagus sama dipecat ya kan. Terakhir bonus, kenapa orang tidak khusyuk? Satu, tidak menganggap penting, tidak paham, dan yang ketiga, tidak tumanina. Nikmatnya sholat itu dari tumanina. Allah Gimana itu? Berapa kali kita sholat kayak gitu? Ada sujudnya lama juga. Aduh, ini sujud ke satu atau kedua nih. Aduh, lupa lagi nih. Masa saya langsung duduk? Nanti disangka orang kayak apa sujud cuma sekali. Kedua, ini ke satu. Itu dua. Oh, kedua. Allahu Akbar.